Judulnya sebenarnya tadi Prof. Sabot sudah sedikit, Prof. Bisa juga sudah sedikit menerangkan sebenarnya kekayaan kita ini besar sekali. Alfred Wallace itu datang ke sini menjelaskan menemukan lebih dari 900 spesies baru. Dia menjelajahi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Sampai seluruh Nusantara, dia menjelajahi. Kalau saya dulu, sekarang saya sudah pernah hampir semua apa yang Wallace itu, saya datang. Satu persatu, saya datang. Karena saya betul-betul merindukan itu. Saya juga penjelajah, tapi tidak seperti Albert Wallace. Kalau saya datang misalnya ke Gilolo, saya pakai spidol. Dulu itu dia pakai nari. Ceritanya memang sangat menarik. Jadi ya Bapak-Ibu sekalian, bayangkan 9 tahun dia di sini, datang dari hutan ke hutan. Saya sejak mahasiswa saya pernah di gunung dan saya penjelajah rimba. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana dia si Alfred Wallace ini. Dan sehingga pada waktu saya kuliah selesai, saya datang langsung ke Kalimantan. Satu tahun saya meneliti orang hutan. Kemudian setelah itu saya meneliti banyak sekali hutan-hutan Sumatera, Kalimantan, dan saya hidup di hutan-hutan. Saya berceritain kenapa tadi yang disebut dengan tikus mati di lumbung padi. Kenapa kita ini? Ini teman-teman dari kebangsaan. Bayangkan kita ini kaya. Kita ekonominya tadi Prof. Sambat itu. Kenapa ini ada salah apa gitu? Ini yang perlu kita minati betul. Ini apa yang salah? Ya. Apakah sumber daya manusia yang salah karena datangnya Alfred Wallace ke sini dia menemukan 900 spesies baru, 122 ribu spesimen. Bayangkan tidak ada orang Indonesia yang bisa begitu. Ya itu yang menyebabkan mengapa. Jadi judul saya adalah sebenarnya kekayaan hayati Indonesia sebagai aset pembangunan Indonesia harus. Jadi aset kita. Next slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu begitu unik. Tidak ada negara satupun di dunia yang sama dengan Indonesia. Siapa yang punya pulau lebih dari 17 ribu di dunia ini? Tidak ada, Pak. Kita yang punya pulau 17 ribu. Tidak ada, Pak. Jadi Bapak kalau udah pergi satu hari satu pulau, harus 49 tahun Bapak dapat mengenal Indonesia. Ya, bagaimana kita mengenal Indonesia? Bagaimana kehidupan kebangsaan kalau kita tidak mengenal jati diri kita? Itulah. Jadi saya katakan itu. Kita punya sejarah iklim yang berbeda. Kita punya sejarah bentuk pulau yang berbeda-beda dari kecil sampai yang sangat besar. Kita punya ekosistem, punya segala macam-macam. Termasuk Alfred Wallace itu, dia ini aneh juga Pak ya. Seorang, bukan juga seorang ahli, tapi dia betul-betul passion, ya, bahasa Inggrisnya. Gairahnya itu yang sangat menggebu-gebu. Ya. Dengan keuangan yang sangat terbatas, dia bisa datang. Dia mempelajari, membaca buku geologi, mempelajari antropologi, mempelajari macam-macam. Ya, next. Apa yang kita lihat Indonesia ini, Pak? Bapak, kalau Bapak dari Inggris atau Bapak ini, mungkin tidak pernah kita bumi kita bergoyang naik itu. Alfred Wallace mengatakan itu. Ini sampai ke Maluku buminya bergoyang. Pada waktu itu ada gempa. Bumi kok bergoyang? Di sana nggak pernah, di Indonesia ada bumi bergoyang. Di sinilah. Tahu nggak berapa goyangan kita bumi ini adalah, coba lihat yang merah-merah di sebelah kanan itu. Itu adalah gempa-gempa di Indonesia. Begitu banyaknya. Mungkin setiap minggu kita dengar gempa. Tahun lalu itu ada 4.000 gempa di Indonesia. Bayangkan, 4.000. Hitung satu-satu, makanya kita ahli dalam gempa. Kemudian kita lihat gunung berapi. Ada berapa Bapak ini gunung berapi? 126 gunung berapi.
Di Jawa sendiri ada 45 gunung berapi. 45. Kita ini di gunung berapi. Meletus kemarin berapi, sebentar lagi Sindoro, Sunding, sebentar lagi semua. Ya. Kita nggak tahu Bali, kemudian semua. Itulah kita tahu. Kita harus tahu. Nggak ada negara lain yang punya seperti itu. Eropa nggak ada. Mungkin satu dulu di Islandia, meletus semua, ribut semua Eropa, tutup semua apa airport. Kita biasa-biasa aja, Merapi meletus biasa aja, Galung pun meletus biasa aja. Nah, karena kita memang itulah yang menyuburkan kita, itulah yang gunung berapi itu menyuburkan kita. Tanah Jawa itu sangat subur, blessing, itulah yang subur. Nah, jadi itu kita sebagai bangsa yang tahu persis, kita harus tahu kita. Jangan, saya belajar di Amerika, tapi saya tidak mengenal Indonesia. Makanya saya balik belajar Indonesia. Riset saya itu untuk Indonesia. Karena kalau riset, itu pada waktu saya riset master saya di South America, di Amazon. Tapi saya pikir, ya ini Amazon beda banget. Saya harus balik dan riset mengenai Indonesia. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan dua samudra besar, Samudra Atlantik ke Pasifik dan Samudra India. Itu Pak, flow energinya dari Pasifik ke India dan India ke India. Kalau di harvest, kalau di kita dapatkan itu tenaga itu kita bisa semua Asia itu kita bisa nyalakan lampunya dengan tenaga itu. Bayangkan itu di Selat Sulawesi, arus dari Samudra Pasifik masuk ke seluruhnya. Kalau kita pendung atau kita buat semua macam itu, kita akan nyalakan seluruh Asia. Bukan lagi hanya dengan itu. Listrik besar sekali. Ini contohnya aja. Makanya perlu ada ahli-ahlinya. Karena kalau enggak, siapa yang punya ahli ini enggak ada. Dan itu dalamnya sampai 6.000 meter, Pak. Bukan main. Jadi memang betul-betul sangat kaya sekali. Next. Nah, ini bayangkan. Bagaimana arus-arus itu berputar-putar di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Itu adalah kekayaan kita nomor satu. Ikan, kalau udah arusnya putar-putar begitu, itu nomor satu. Hanya kita dicuri. Kalau tidak dicuri, ikan kita ini, produksi ikan kita adalah nomor 3 di dunia. Nomor 1 Cina, nomor 2 Peru. Harusnya kita nomor 1. Cuma dicuri, ada 10.000 kapal di Indonesia. Makanya Bu Susi bilang, tenggelamkan dulu kapalnya. Baru tapi itu benar. Sekarang setelah mulai berkurang, ikannya banyak. Itu kadang-kadang. Oke, nomor terus. Nah, ini yang disebut dengan garis hayalnya, Pak. Garis hayal bagaimana orang saya itu bisa melihat garis hayal. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu 10% tumbuhan di dunia ada di Indonesia. Serangga 15% ada di Indonesia. Ikan, Bapak Ibu sekalian, ada di Indonesia. 25% ikan-ikan dunia itu ada di Indonesia. Jumlah spesies. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau makan ikan apa? Makan ikan gurame itu bukan Indonesia. Itu ikan dari Cina. Makan ikan mas itu juga dari Cina. Masyaallah. Ikan mujair dari Afrika. Kenapa ikan kita enggak dimakan? Itu pertanyaan. Nah, iya. Tilapia, ikan apa lagi? Semua ikan-ikan itu bukan dari Indonesia. Bahkan ikan lele Indonesia tidak dipakai, yang ada lele dubo dari Vietnam, dari Thailand. Ini mengapa Bapak Ibu sekalian harus sadar, kita ini bangsa besar, kita punya 6 jenis lele yang panjangnya satunya 1 meter. Adanya di Kalimantan, tapi sekarang mau punah. Ada, masih ada, di Bapak juga masih ada. Tapi tidak dipergunakan karena ahlinya nggak ada. Ahli ikan untuk di sini nggak ada. Bapak bisa juga mengajari.
kenapa katanya Prof. Sambo tadi, kenapa kok Australia yang punya apa namanya Great Barrier Reef yang punya lebih banyak itu cuma 400 spesies kan? Kita punya 600 spesies terumbu karang. Kenapa kita ini? Karena kita bohong. Kita nggak tahu pokoknya ya, ini yang pengetahuan ini yang kita perlu. Next, ayam. Sekarang tanya, kita makan ayam kita nggak? Nggak, ayam putih yang kita makan. Betul nggak? Ayam kampung kita, Pak, ada 21 ras. Ada 21. Ayam kedung, ayam macam. Kenapa? Karena dulunya ayam itu adanya di Indonesia. Di hutan-hutan itu ada. Tapi dibudayakan oleh Eropa, menjadilah ini. Kenapa kita tidak makan itu? Kenapa kita tidak budidayakan yang 21 ras itu? Itu contohnya, kita perlu sumber daya manusia ini. Next, Pak. Nah, sekarang pisang. Sekarang Bapak, Ibu sekalian beli pisang itu yang di supermarket dari mana asalnya? Bapak tahu? Dari Australia. Itu pisang kita. Ya. Kenapa? Karena di Australia dibikin pertanian yang besar. Kita di pinggir rumah katanya. Akhirnya apa? Banyak virus, banyak serangga. Tidak bisa kita. Kita punya ratusan kultivar pisang. Sumber pisang terbesar ada di Indonesia. Coba baca Albert Boros buku itu. Yang makan pisang. Kita pisang tanduk, pisang yang panjangnya sekian, panjang ini kecil. Nah, ada apa di supermarket? Ada nggak supermarket? Nggak ada. Ada. Mangga. Sekarang contohnya di mana? Eropa itu mengimpor mangga dari Mesir.